damage. This is a nail biter. Gonna take you, make it prove it. It's out of business. Oh! Oh, the track is jammed. The track is jammed. The inside, that's massive. Oh my goodness, man. Ya, halo semuanya, selamat datang di Regal Sana Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Welcome back to the Supercars V8 Supercars ya. Jadi sekarang manggilnya Supercars aja. Dan seperti yang kita udah tahu ya, beberapa komentar mengatakan ini kayak Supercar, kayak NASCAR ya, cuman ada di Amerika. Dan bisa dibilang demikian, tapi ada perbedaannya gitu kan. Dan ini lebih, apa ya, istilahnya lebih panjang mobilnya menurut gua sih. Dan sekarang kalian bisa melihat ya, ini tracknya mungkin kalian agak asing ya bagi yang nggak mengikuti Supercars. Tapi gue sangat suka banget ya, terlebih sih gue lebih suka ke Supercars-nya. Dan ini salah satu track yang cukup memorable, yaitu Circuit Simon Plains ataupun bisa dibilang Tasmania Super Sprint ya, di mana track yang satu ini track yang sangat-sangat memorable banget. Dan ini ada di Tasmania ya. Tasmania itu di daerah mana? Gue gak tahu sih, lupa lagi. Pokoknya di Australia ya, karena memang Australia itu banyak banget track-track yang kayak gini ya, gak terlalu panjang tapi benar-benar bisa enjoyable untuk urusan balapan ya. Dan gue salah satu fan dari supercars-nya ini gitu kan. Jadi gue sangat suka banget, apalagi nanti di pertengahan musim mungkin bakal join mobil baru ya, yaitu mobil Camaro ya, Chevrolet Camaro. Dan itu sangat menarik perhatian gue untuk bisa menggeber supercars kali ini. Dan ini dia track yang cukup horror juga bisa dibilang kayak gitu, karena banyak sekali insiden di sini ya. Ini hairpin yang benar-benar tajam banget, dan kalian juga bisa melihat untuk mapnya kayak gitu gitu ya, kayak apa, kayak gitar ya, atau juga kayak tomahawk ya, kayak daging apa ya gitu, tomahawk ya, kalian tahu lah, steak tomahawk ya. Gua belum pernah nyoba. Oke, balik lagi to the track. Kita bersama Anton De Pasquale ya. Dimana Anton De Pasquale ini juga pembalap yang sangat penuh potensial juga ya, karena sempat bagus lah, istilahnya bagus juga ya, kalau di apa namanya, di Eastern Creek ataupun di balapan perdana Supercars tahun 2022 ini ya. Dan gua sedang mencatatkan waktu supaya bisa lebih kenceng dari yang biasanya ya. Sekarang best lap gua adalah 57.6 detik, ya. Itu sangat luar biasa, lumayan lah gitu kan. Bisa dibilang kenceng banget enggak, tapi ya oke lah gitu kan untuk Ford Mustang. Sekarang gua pakai Ford Mustang. Sebelumnya gua pakai Holden Commodore. Dan sekarang gua memang pakai Ford Mustang karena gantian gitu ya. Karena kita udah tahu untuk mobil-mobil supercars ini beragam ya, bukan hanya Holden sama Ford Mustang aja, tapi ada mobil yang lain seperti Camaro mungkin nanti bakal ada. Terus juga Nissan Altima udah gak ada ya, adanya di Super 2 atau di Supercars 2 gitu ya, kayak kasta kedua setelah yang pertama ini gitu ya. Terus juga ada Ford Falcon dulu ya, dan juga ada Holden VF ya, Holden Commodore VF. Gua lupa lagi ini Jet B atau VF ya yang ada di sini, tapi yang pasti sama-sama seru lah ya. Dan kali ini gue mungkin bakal coba satu lap lagi aja, dan malah keluar track. Gue baru aja bilang satu lagi lapnya itu supaya bisa improve gitu ya, ternyata tidak bisa improve karena gue harus keluar track. Dan 56.9 detik itu adalah catatan waktu terbaik gue di sini ternyata, di practice ya. Kita belum balapan, kita bakal balapan nanti pastinya, dan kita akan melihat gimana putaran terakhir ini. Kalian bisa melihat di mana pemandangannya sangat luar biasa, mobilnya terlihat sangat luar biasa keren ya. Dan siapa nih yang suka dengan supercars ya, kalian bisa ramaikan di kolom komentar. Siapa juga nih fans kalian di supercars, barangkali ada ya. Sebelumnya yang di komen ada yang ngefans sama Mark Winterbottom, terus juga ada Jamie Wincup, terus juga SPG juga ada ya kalau nggak salah. Terus juga ada di sini ada Fabian Coulthard juga, saudaranya dari David Coulthard, pembalap Formula Wahid. Dan kali ini kita bakal usai saja untuk urusan praktisnya, kita bakal langsung ke balapan ya, bukan kualifikasi ya. Kita balapan kayak gimana sih di sini ya, di Simon Plains, di Tasmania Super Sprint. Let's go, kita bakal menuju ke race-nya. Oke, kalian bisa melihat kita bersiap-siap untuk menuju balapannya kali ini di Tasmania Super Sprint.
di Australia kali ini pastinya, dan bersiap-siap untuk menuju balapannya kali ini. Dan go 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 and here we go, langsung saja kali ini kita geba-geber bersama Anton De Pasquale dari Ford Mustang Shell. Kali ini berupaya untuk overtaking beberapa driver. Kali ini kita bisa melihat di mana saling sikut terjadi, dan betul saja di sini harus berhati-hati karena memang para pembalap yang lain juga tidak mau mengalah. Dan kali ini kita berupaya untuk terus tempel-tempel manja mobil dari Fabian Coulthard. Dapatnya ada tepat di depan kita kali ini, berupaya untuk kita tempel-tempel manja kali ini, berupaya untuk late braking untuk bisa overtaking di chicane, bukan chicane, hairpin kali ini ya. Ini sangat luar biasa, harus berhati-hati di sini. Dan akhirnya kita bisa naik lagi satu slip untuk ada di posisi top 10 ya. Kita mungkin ada di posisi tujuhan karena memang di belakang sudah berhasil kita overtake beberapa driver. Sementara itu di depan ada Mark Winterbottom ya. Mark Winterbottom di sini yang sudah malang melintang di formula sih, di supercars ya. Sekarang ada di Holden. Ya, betul ya, dengan Irwin ya, livery Irwin ya. Di supercars ini juga sangat identik dengan livery-liverynya yang sangat kece parah gitu kan. Sama kayak NASCAR ya, untuk livery-liverynya ini sangat-sangat apa ya, memukau banget ya. Gua juga salah satu yang suka supercars ini karena livery-nya juga gitu ya. Sangat keren ya. Dan kali ini kita ada di 11 lap dan ada di lap kedua ya sekarang ya. Berupaya untuk menempel pembalap yang ada di depan, yaitu Jamie Whincup ya. Kalau misalkan di aslinya ini udah diganti sama Brock Finney, kalau nggak salah berarti benar. Dan sementara itu di depannya, oh ini kayak 97, ini kayak SPG ya, kayak, oh betul, ini Shane Van Gisbergen ya, jurdunnya supercars nih. Berupaya untuk kita tempel-tempel manja di sini. Anton De Pasquale kali ini berupaya untuk tempel si Shane Van Gisbergen ya. Di sini berupaya untuk kita tempel dan berupaya untuk di overtake dan berupaya untuk mempertahankan kali ini. Yes, sangat empuk, legit dan pulen seperti dodol Australia ya. Di sini Anton De Pasquale berhasil mengovertaking seorang jurdunnya supercars yang sangat-sangat fenomenal, yaitu Shane Van Gisbergen ya. Gua harus bilang fenomenal karena memang di musim kemarin di tahun 2021 kayak Hamilton lah kalau F1 ya. Cuman bedanya ya sekarang udah apa ya, lebih sengit lagi lah, udah gak kayak di apa namanya di tahun 2021. Tapi ini baru race pertama juga sih di apa namanya di Aston Creek. Sekarang memasuki race kedua, sama kayak Formula Wahid ya, di mana balapan keduanya itu minggu ini juga di Saudi Arabian. Berarti sama-sama ya, ini di awal-awal musim supercars juga sama berarti. Dan kali ini berupaya untuk bertahan dari kejaran Shane Van Gisbergen di sini, side by side tampaknya antara Holden dan juga Ford Mustang kali ini. Tapi bisa saja di handle dengan cukup baik sekali. Berupaya untuk overtaking Jamie Whincup karena di sini mobilnya mobil Jamie Whincup ya, nomornya 88. Di sini yang memorable di supercars itu salah satunya ada Jamie Whincup, terus juga ada Craig Lowndes ya. Craig Lowndes gitu kan nulisnya ya. Jadi 888 nomor yang sangat legendaris di supercars ya, menurut gua ya. Mungkin siapa yang legendaris di supercars, bagi yang tahu kalian bisa ramaikan kolom komentar. Dan kali ini berupaya untuk mengejar kembali Holden, di mana Holden di sini tampil cukup beringas, tapi yang ada di posisi pertama lebih beringas karena ada Ford Mustang Monster Energy yang ada di posisi pertama. Dan akhirnya kita bisa overtaking, tapi justru bisa side by side kembali karena dibalikan oleh Holden. Kali ini berupaya untuk overtaking balik di sini. Jamie Whincup berupaya untuk overtaking balik seorang Anton De Pasquale. Di belakang ada Shane Van Gisbergen dan juga Fabian Coulthard di sini. Saudaranya David Coulthard, mantan pembalap Formula Wahid ya, David Coulthard. Oke, di sini kita bisa melihat di mana akhirnya kita bisa overtaking Jamie Whincup dengan sangat empuk, legit dan pulen seperti dodol Garut. Naik kali ini ke posisi 3, di mana kali ini berupaya untuk tempel rekan timnya, yaitu Davison. Ini James Davison atau siapa ya? Gua lupa lagi nama aslinya. Tapi yang jelas, oh atau Will Davison ya, Will Davison di sini. Di mana ia salah satu mantan rekan dari sedikit slide. Mantan rekan dari Scott McLaughlin ya. Scott McLaughlin sebelumnya ada di sini, ada di supercars ya. Yang bagi yang belum tahu Scott McLaughlin, dia adalah pemenang di tracknya mana hayo, kalau nggak salah di Saint Petersburg ya, di race perdana IndyCar ya. Dia juga, Scott McLaughlin, pernah ada di tim ini gitu kan. Dan bagi yang belum tahu, Scott McLaughlin ini ya memang adanya di supercars ya dulu ya. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Anton De Pasquale, di mana ia masih berupaya untuk mengejar posisi kedua, yaitu Will Davison ya, dari tim Shell kali ini ya. Ini tim apa ya, gue lupa lagi timnya ya. Tim dari supercars ini bermacam-macam.
dan ada yang afiliasi atau juga berteman kayak gitu ya istilahnya, dari Scott McLaughlin dari tim ini ke tim Penske ya di IndyCar, dan itu sangat identik dengan Shell juga gitu ya. Jadi sangat luar biasa juga ya, supercar memang kebanyakannya banyak hijrahnya ke IndyCar ya, banyak ya dari Willpower, terus juga siapa lagi ayo ya, bisa sampaikan di kolom komentar. Dan di sini berupaya untuk late breaking kembali kali ini karena kita memasuki lap 6 dari 11 lap ya, berarti masih ada waktu untuk bisa menggeber mobil Ford Mustang supercar ini dan bisa saja mengejar Cameron Waters yang ada di posisi pertama, yaitu pembalap dari tim Monster Energy Ford Mustang ya. Waduh, ini nih agak horror nih, tapi kita lawan rekan sendiri aja udah susah ya. Kita berupaya untuk mengejar-ngejar kali ini, kalau misalkan ada kesempatan mungkin nanti kita bisa sikat ya. Here we go kali ini Anton. Come on Anton, berupaya untuk overtaking kali ini, berupaya untuk tempel-tempelan manja. Ini per lapnya sekali lagi hampir 1 menit ya, yaitu 57,4 detik sekarang ya best lap gua. Tadi di practice kita sempat 56,9 detik ya, yaitu cukup lumayan juga ya untuk perbedaannya antara practice dan juga balapan kayak ini. Dan sekarang masih berupaya untuk mengejar rekan sendiri, yang dimana dia ini cukup meresahkan juga ya, sulit untuk kita sikat nih. Masih berupaya untuk menempel-nempel manja. Oke, agak menjauh tapi di sini late breaking. Oke, sorry, terlalu keras gue ya. Gue tadi mau nahan akselerasi, cuman posisinya yang nggak bagus ya. Itu kalau misalkan teman kita temperamen, bisa marah-marah ya. Harus berhati-hati kali ini. Anton De Pasquale ya, masih berupaya untuk terus mengejar ya, dan benar-benar merepotkan seorang Anton De Pasquale di sini yang terjebak di posisi 3 ya. Atau mungkin saja ini posisi terbaik, tapi kita akan melihat momentum yang ada untuk bisa melewati kompetitor kita yang satu ini. Yaitu Will Davison. Sementara di belakang masih ada Jamie Wincup dan juga si Shane Van Gisbergen ya. Terus di belakangnya lagi ada Fabian Coulthard dan juga Mark Winterbottom ya tadi itu. Dan kali ini di lap 8 berarti hanya menyisakan 4 lap saja di seri Simon Plains Tasmania Super Sprint. Dan kayak ini kita berupaya untuk late breaking untuk bisa overtaking. Nampaknya apa yang bakal terjadi, apakah bisa? Namun belum bisa. Here we go, kayak ini masih ancang-ancang, masih sulit untuk bisa mengejar seorang Will Davison. Di belakang ada Jamie Wincup, masih and still gitu kan. Dan sementara itu di belakangnya lagi tidak terlalu banyak perubahan posisi karena memang sudah mulai fokus untuk bisa mengejar kayak ini. Ini yang namanya endurance, di mana ketahanan ataupun stamina juga diuji ya di supercars ini. Jadi bukan hanya World Endurance Championship yang harus bisa handle stamina, tapi di sini juga, bahkan di Formula Wahid juga memang harus endurance juga gitu, karena cukup lama juga per race-nya gitu kan, bisa sampai 2 jam gitu kan kalau ditotalin. Kalau beda lagi sama NASCAR ya, NASCAR beda lagi ya, itu bisa sampai 4 jam gitu ya, karena memang putarannya lama juga ya. Putaran lama itu maksudnya lapnya yang lama ya, bisa sampai 500 lap ya. Tapi beda sih kalau di sini. Di sini mungkin bisa sampai 50 lap atau 75, gak beda jauh sama Formula Wahid ya. Here we go kali ini. Di 3 lap terakhir, Anton De Pasquale masih bersusah payah untuk bisa mengejar si Will Davison. Tapi masih ada 2,5 lap lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Anton De Pasquale untuk bisa mengejar Will Davison ini ya. Here we go kali ini balapan supercar di race kedua di Tasmania Super Sprint di Simon Plains. Here we go kali ini menuju garis start finish lagi, dan kesempatan untuk bisa overtaking kembali terbuka karena memang jarak yang tidak terlalu jauh. Supercars juga sangat identik dengan jarak-jarak atau juga close on car-nya, di mana tidak terlalu jauh juga gapnya ya. Tapi sekalinya jauh itu kan kampret gitu ya. Sempat ya kayak gitu ya, Shane Van Gisbergen selalu begitu ya, selalu unggulnya itu telak ya, karena memang strateginya bagus dan juga kencang ya mobilnya. Dan here we go kali ini di 2 lap tersisa, di mana Anton De Pasquale mau tidak mau harus bisa late breaking, dan betul saja dilakukan late breaking. Dan oh, side by side kali ini dengan Will Davison, sangat baik sekali kali ini. Tapi kejepit. Wah, akhirnya bisa keluar dari jepitan Will Davison tadi dan kembali harus turun ke posisi 3. Here we go kali ini, game on, karena memang di belakang mulai mendekati kembali kali ini Jamie Wincup, di belakangnya ada Shane Van Gisbergen di 2 lap tersisa di Supercars di Tasmania Super Sprint. Here we go.
Lagi-lagi di sini masih berupaya untuk mencari celah untuk bisa overtake, dan di belakang nampaknya Sven van Gisbergen kehilangan kendali mobilnya, sedikit slippery manja, dan masih still di posisi kelima kali ini. Sementara di depan di mana posisi kedua, Will Davison tidak memberikan celah untuk bisa di overtaking oleh Anton de Pasquale, sedikit melakukan mistake karena memang menginjak Sausage Curve di sini di Tasmania Super Sprint di Simon Plains. Kali ini berupaya untuk menempel-nempel manja kembali, berupaya untuk lead braking kembali, dan betul saja lead braking dilakukan untuk bisa overtake, dan side by side kali ini di lap terakhir, dan harus berhati-hati kali ini, dan here we go, apa yang terjadi kali ini? Harus sentuhan lagi-lagi terjepit. Di mana Anton de Pasquale kali ini berupaya untuk overtaking kembali seorang Will Davison. Apa yang bakal terjadi di tikungan berikutnya? Dan berupaya untuk lead braking, dan betul saja going to outside line di sisi luar, berhasil overtaking kali ini Anton de Pasquale. Di belakang masih berupaya untuk mengincar juga nampaknya Will Davison berupaya untuk mengincar sisi dalam di satu tikungan terakhir kali ini. Sedikit melebar Anton de Pasquale, dan langsung side by side. Oh, siapa yang kedua kali ini? Duh, tadi kayaknya kalah kita di posisi ketiga berarti ya. Unbelievable. Gila. Final lap yang full drama nampaknya tersaji di Supercars kali ini. Unbelievable, dan betul saja di posisi kedua. Sangat tipis sekali, sangat jauh sekali dengan Cameron Waters yang ada di posisi pertama dari Ford Mustang Monster Energy. Sangat luar biasa sekali race kali ini. Unbelievable. Gua berarti prediksinya Cameron Waters yang menang ya, atau tim Monster Energy yang menang di seri Supercars kali ini ya, di ini ya, di track ini ya, di Simon Plains. Dan terima kasih banyak pastinya buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju, dan kita ketemu lagi pastinya di next video. Jadi see you dan bye bye coy.